Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman Geriatri Care. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Alhamdulillah ini Prof. Iris juga sudah bergabung. Ya, kembali lagi bersama saya Tia Rahma dalam episode Geri Talks hari ini. Jadi mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung, Geriatri Care ini kami membuat edukasi kesehatan tentang lansia yang mungkin saat ini menjadi apa ya concern yang utama, terutama pada saat peningkatan kasus COVID-19 ini di gelombang ketiga, sehingga banyak sekali permintaan dari teman-teman Geriatri Care untuk membahas nih kira-kira vaksinasi itu gimana sih untuk lansia, karena ternyata per hari ini tadi jam 12 siang saya update lanjut usia yang sudah divaksinasi dosis pertama itu sekitar 73,3% dan vaksinasi dosis kedua itu baru 48,9%, sementara yang melakukan booster baru 4,01%. Jadi memang kelihatannya dari vaksinasi yang pertama ke yang kedua itu memang terjadi cukup perbedaan yang signifikan. Oleh karenanya hari ini sangat bersyukur kami dari Geriatri Care bahwa kedatangan tamu yang sangat spesial, guru besar kami, Profesor Iris Rengganis, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi, yang beliau sudah meluangkan waktu untuk mau memberikan pencerahan maupun menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah mengirimkan di kolom direct message Geriatri Care. Nah, untuk nanti mungkin kalau ada yang mau bertanya, silahkan tulis di question box atau di kolom komen supaya bisa langsung ditanggapi oleh Prof. Iris. Kelihatannya Prof. Iris sudah bergabung, akan segera accept. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Dokter Tia. Prof, apa kabar, Prof? Prof, makasih banyak ya, Prof. Hari ini mau sama-sama. Mau apa? Bantuin kita untuk jawabin semuanya nih, Prof, mengenai pertanyaan-pertanyaan vaksinasi, Prof. Sama-sama. Iya, kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol ya, Prof. Kepingin gitu ya. Alhamdulillah hari ini bisa terwujud ya, Prof. Kalau suaranya kurang jelas ya. Ya, suaranya jelas nggak, Prof? Jelas, saya dengar jelas. Ya juga suara Prof jelas sih. Soalnya dari Dokter Meidwi katanya suaranya kurang jelas. Okay. Oh. Jadi Prof, kemarin itu kan sempat ada beberapa berita-berita yang mengatakan bahwa memang data yang terakhir kan memang vaksinasi yang untuk vaksin kedua itu masih ya hampir 50% sih ya Prof, 48, sekian per hari ini ya Prof. Sementara untuk lansia yang untuk booster baru 4, sekian persen gitu ya Prof. Nah, ada kesenjangan agak lumayan nih Prof, dari 70 sekian ke 40 sekian gitu ya Prof. Apa kalau geriatri itu atau lansia mungkin antara vaksin pertama sama vaksin kedua itu kan jaraknya 1 bulan ya Prof? Iya, iya betul. Saat vaksin pertama lolos kriteria gitu ya Prof untuk vaksin. Iya. Tapi ya, ada 30 hari nih yang apakah pada vaksin kedua itu mereka lolos kriteria ya? Itu yang mungkin bisa menjadi salah satu penyebab mengapa ada kesenjangan antara vaksin pertama dan kedua ya, Prof. Iya, iya. Iya. Iya, betul. Iya, Prof. Gimana, Prof? Maaf, Prof. Iya. Jadi begini, kalau geriatri itu umumnya kan ada komorbid ya, rata-rata usianya kalau kita bilang lansia itu kan di atas 60 tahun ya di negara kita. Nah, komorbid itu kita nggak bisa bohongin. Yeah. Yaitu sesuai berjalannya waktu, sistem imun juga menurun ya. Jadi setiap kali mau vaksin itu tentu harus dikontrol kembali. Jadi waktu yang pertama berhasil divaksinasi. Nah, kemudian jaraknya memang kalau kayak Pfizer itu 21 hari, Moderna, Sinovac maupun Sinopharm itu 28 hari ya untuk yang keduanya. Nah, itu sebelum yang kedua itu harus dikontrol kembali. Jadi kita jangan merasa tenang, oh yang pertama udah beres, yang kedua langsung suntik, gak bisa. Untuk geriatri itu atau lansia harus dikontrol kembali sama dokter yang merawatnya tentunya. Ya, Prof.
Nah, kalau memang sudah oke, bisa tepat waktu. Tapi kalau masih ada hambatan, harus diobati dulu. Harus sabar ya. Boleh nggak terlambat? Boleh. Tapi kalau lebih cepat, jangan ya. Jadi yang bagus adalah tepat waktu, pembentukan antibodi lebih optimal. Tetapi kalaupun dia terlambat karena apa namanya kondisinya harus diobati pengobatan dulu, itu tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ya tetap dilakukan vaksinasi. Ya, jadi nggak ada alasan, aduh saya sudah terlambat nih, ke waktu itu kan saya waktu mau suntik sudah datang, tapi ternyata saya nggak bisa karena tensinya sangat meningkat misalnya. Jadi nanti saya pulang lagi. Nah, itu nggak alasan. Ya, jadi nanti yang berikutnya dikontrol lagi sama dokternya. Dan pada satu waktu berikut ya sudah bisa divaksinasi. Jadi semuanya tidak apa-apa, dijalankan saja, namanya juga lansia, geriatri, tentu harus lebih sabar. Iya. Betul ya Prof, makanya mungkin untuk vaksinasi yang kedua hanya sekitar 40%, hampir 50% sih Prof. Iya. Iya. Dan nanti seiring berjalannya waktu tercapai ya Prof, vaksinasi lengkap itu 70% untuk lansia ya Prof ya. Itu harapan kita ya. Iya, kita berguru sama India juga ya Prof, mereka gelombang kedua. Iya, iya, betul. Alhamdulillah angka kematian bisa ditekan ya itu karena rahasia. Iya. Hanya 70% semua sudah vaksin lengkap ya Prof ya. Ya hebat itu, hebat India ya. Ya Nah, dia ngajlok tapi sekarang udah luar biasa. Udah. Mungkin dok juga tuh Prof. Jadi lansia-lansianya divaksinasinya kan door to door dari rumah ke rumah gitu ya sampai. Nah itu dia. Iya, gitu. Tiap-tiap negara punya kelebihan masing-masing ya tentunya. Prof, jadi sekarang ini kan sebetulnya kita udah diajak pemerintah karena dianggap harusnya vaksinasinya sudah lengkap dua kali. Sekarang ini kan waktunya booster ya, Prof. Jadi kita juga dari teman-teman yang bilang, aduh ini penting banget nggak sih si booster ini kalau untuk lansia gitu ya, Prof. Sementara orang tuanya sih masuk kriteria yang cukup layak untuk booster sebetulnya, Prof. Gimana menurut Prof untuk booster ini, Prof? Ya, jadi kalau booster itu ya, nah dari penelitian yang ada, ternyata setelah 6 bulan vaksinasi yang kedua, antibodi turun sekali. Ya, jadi akhirnya dipikirkan di penelitian-penelitian di luar itu, mereka juga di Indonesia ya, di Bio Farma, mereka memberikan tambahan suntikan ketiga, ya kita sebut booster atau dosis penguat ya. Nah, ternyata antibodi naiknya cepat ya, karena memang sudah pernah divaksin sebelumnya. Nah, ini dosis penguat itu penting sekali. Karena kalau apa namanya antibodi sudah mulai menurun di bulan ke-6 setelah vaksinasi kedua, jadi perlindungannya hampir tidak ada. Ya, karena itu dosis ketiga atau dosis booster atau dosis penguat apapun istilahnya itu tetap harus diberikan. Nah, saat ini banyak diberikan setengah dosis. Banyak orang mengatakan, "Kenapa sih setengah dosis? Nanti nggak mempan dong." Nah, atau pemerintah mengirit, sama sekali tidak demikian. Ya, semuanya itu berdasarkan penelitian. Jadi penelitiannya di luar negeri juga mengatakan bahwa hasilnya bahwa yang setengah dosis dengan satu dosis ternyata untuk booster, khusus booster, antibodinya hampir sama tingginya, hampir sama kekuatannya. Nah, kalau sudah demikian ngapain kita bikin satu apa namanya? Satu dosis? Lebih baik kita berbagi dengan yang lain supaya negara kita cepat semuanya mendapat booster. Nah, itu keuntungannya dengan adanya booster. Ya, dosisnya bisa separuh, tetapi kekuatan antibodinya sama, bisa berbagi banyak orang, dan juga efek kipinya jauh lebih sedikit tentunya. Ya, jadi banyak sekali keuntungan. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak berdasarkan hanya ngomong saja, tetapi berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dan tentu semua izin mengenai dosis pun melalui Badan POM. Nah itu ya, jadi kita bersyukur kalau bisa demikian. Iya, jadi lebih merata nanti insya Allah vaksinasinya ya Prof, sehingga insya Allah lebih cepat ya Prof ya. Iya, jadi kita nggak kekurangan vaksin ya, seperti itu hikmahnya. Ya, Prof. Prof, ini kemarin waktu aku bikin banner tanya jawab seputar vaksin sama Prof Iris, semua yang wah sama Prof Iris, wah sama Prof. Tia kirim ya Prof beberapa pertanyaan. Ya, mungkin Tia pilih karena waktu kan nggak bisa kita jawab semua ya Prof. Mungkin tadi pertanyaan juga yang sudah Tia kirimin ke Prof yang masuk di direct message nih Prof. Sambil kita menunggu pertanyaan dari kolom komentar di sini Prof, mungkin Tia izin bacain yang di direct message. Silahkan Dokter Tia.
Ya, Prof. Jadi ini ada pertanyaan yang pertama. Izin bertanya, Prof. Orang tua saya usianya 70 tahun, ada riwayat darah tinggi dan sakit gula, tapi terkontrol. Saat vaksin pertama bisa dilakukan, namun pada saat vaksin yang kedua, orang tua saya didiagnosis stroke ringan dan masuk sakit, sehingga sampai saat ini belum vaksin kedua. Apakah tetap harus vaksin ya, Prof? Nah, ini yang kayak tadi tuh ya, Prof, ya, vaksin Iya, kedua. mirip ya, mirip ya. Jadi tiba-tiba belum waktunya vaksin kedua udah kena stroke atau penyakit lain katakanlah ya. Ini contoh buat yang lain juga. Tetap harus terkontrol dulu stroke-nya. Ya, artinya hipertensinya, stroke-nya. Bukan orang stroke boleh divaksin asal semuanya sudah terkontrol dengan baik. Misalnya ada pengentalan darah, ada hipertensi, ya kemudian bagaimana jalannya. Apa sudah, karena kalau stroke kan kalau kita tunggu jalan benar kan lama ya, jadi artinya tetap bisa divaksinasi tetapi dari dokter yang merawatnya. Nah, dalam hal ini mungkin yang lebih kompeten adalah dokter saraf atau neurologi. Nah, neurologinya atau dokter saraf mengatakan, oh ya udah, ini udah bisa kok, boleh, obat-obatannya tidak ada yang mengganggu vaksin. Nah, baru, dan biasanya dokter yang merawatnya itu menulis surat ACC. Nah, itu saya lakukan juga pada pasien-pasien yang di sisi imunnya terganggu, ya saya berikan. Tapi kalau dia dominasinya di saraf, tentu dokter saraf yang lebih berwenang, seperti itu. Prof. Jadi kelihatan ini kan stroke-nya ringan. Insya Allah mudah-mudahan sih nggak sampai Iya. mengganggu sehari-hari ya, Prof. Iya. Walaupun Iya, jadi artinya boleh tuh vaksin, tapi ada surat dari dokter sarafnya. jadi belum dalam kondisi frailty mudah-mudahan ya, Prof. Iya, harapannya seperti itu. Ini sudah susah deh, Prof. Udah nggak lolos syarat gitu ya, Prof. Nah, Iya. ada pertanyaan kedua nih, Prof. Prof ingin bertanya, bapak saya usia 68 tahun, mengalami artritis rheumatoid, Prof. Dulu mengkonsumsi MTX, Prof, tapi sudah beberapa tahun ini tidak ada keluhan dan tidak diberi obat apapun. Setelah vaksin pertama, sekitar 1 minggu itu mulai agak terasa nyeri di pergelangan tangannya, Prof. Obat 3 hari, langsung membaik. Saat ini belum vaksin yang kedua, Prof. Apakah sebaiknya Ya. tetap vaksin, Prof, dengan kondisi begini, Prof? Ya. Jadi kalau misalnya udah nggak minum MTX, nggak ada obat-obat yang menekan imun sistem, itu tetap kita anjurkan untuk vaksin kedua, walaupun terlambat dari waktu yang sebenarnya. Ya, jadi apalagi sekarang nggak minum obat apapun, tapi waktu itu ada KIPI, nyeri sendi. Ya, itu wajar. Pada orang-orang autoimun, bila diberikan vaksinasi, itu biasanya akan flare up. Jadi kita biasanya edukasi, nanti flare up, nggak usah khawatir, nggak usah panik, minum obat. Tetapi kalau tidak divaksinasi akan lebih buruk daripada kita, apa namanya, kalau kita nggak divaksin lebih buruk daripada kita terkena penyakitnya ya. Jadi kalau orang udah autoimun terkena COVID itu akan lebih buruk kalau nggak divaksin. Ya, jadi sebaiknya memang kita lakukan vaksinasi, flare up-nya diatasi. Nah, nanti untuk vaksinasi kedua harus dikontrol lagi RA-nya, rheumatoid arthritis-nya. Iya, Prof. Karena kelihatannya kalau lihat dari ceritanya ini mungkin remisi ya, Prof. Jadi Remisi, udah nggak pakai obat. gejala udah nggak ada dan begitu vaksin dan itu mungkin munculnya juga 1 minggu setelahnya ya, Prof. Tidak langsung. Biasanya nggak langsung. Jadi kalau kita ditunggu setengah jam sampai 1 jam, masih oke-oke orangnya. Tapi sampai rumah 2-3 hari, baru kok terasa ya, pegel atau nyeri ya, itu biasa. Kan harusnya sudah diedukasi. Semua orang autoimun itu harus diedukasi sebelum vaksinasi bahwa kemungkinan flare up itu pasti ada. Baik, Prof. Jadi nggak usah khawatir untuk vaksin yang kedua, sebaiknya tetap dilakukan ya, Iya. Prof. Karena kita Iya. lebih butuh apa antibodi Iya. saat ini ya. Dan kipinya tidak terlalu berat ya waktu itu. Ya, dan hanya 3 hari terus membaik gitu ya, Prof. Ya. Iya, betul. Ya, Prof. Kemudian ada pertanyaan satu lagi nih, Prof. Bapaknya usia 79 tahun dengan stroke sudah 4 tahun terakhir ini, Prof. Dan tidak bisa beraktivitas, hanya di kursi roda dan tempat tidur. Mungkin udah frail ya, Prof. Kebetulan Ya. orang tua yang menjaga orang tuanya nih, Prof, katanya bergantian. Dan anaknya ini sangat khawatir karena bapaknya belum divaksin COVID, takutnya tertular dari penjaganya yang bergantian itu, Prof. Nah, apakah kondisi ini masih belum bisa divaksin ya, Prof? Gitu. Ini udah frail, Ya. Prof. Gimana nih, Prof? Ya. Ya. Jadi kita lihat dulu, itu kan kalau seperti itu kita harus dinilai. Kalau dia ada stroke, ya stroke-nya bagaimana ya. Mungkin kalau nggak bisa bangun itu agak sulit ya Betul, Prof. untuk dibopong-bopong.
atau dari mobil atau harus dari rumah apa di rumah sakit ya. Jadi artinya jangan di sekolahan atau di gedung ya, tapi harus di rumah sakit. Kalaupun dari mobil suntiknya tetap harus di rumah sakit dekat ya, pokoknya di area rumah sakit ya. Tapi itu sekali lagi harus dinilai oleh dokternya yang merawat ya. Mungkin merawat itu harus menilai apakah mungkin divaksinasi atau tidak. Nah, kalau memang benar-benar tidak bisa, tentu kita tidak akan memaksa ya, seperti itu. Iya, Prof. Karena kalau lihat dari ceritanya, mungkin sudah masuk dalam kondisi frail yang memang kriteria Nah, itu. juga untuk vaksinasi ya, Prof. Ya. Iya, nggak bisa dibawa artinya kan, Ya. gitu. Sebenarnya ini nih, Prof. Berkaitan sama pertanyaan ini juga aku agak bertanya. Memang kan kalau pasien dengan frailty ya, Prof. Itu yang kita takutkan kan yang pertama KIPI-nya bisa menjadi lebih berat pada orang. Ya, ya. Gitu. Yang kedua, mungkin respon imunnya yang terbentuk nggak efektif gitu ya, Prof. Jadi, Ya, betul. misalnya gitu kita vaksin. Nah, ini kan sebentar lagi ya, Prof. Mau keluar nih, Prof, vaksin yang untuk anak-anak 5 tahun kalau nggak salah ya, Prof, ya. Ya, ya. Sebetulnya kan, sebetulnya mungkin sistem imunnya kalau anak-anak belum terbentuk sempurna, kalau elderly, sistem imunnya sudah Menurun, turun, ya, agak. ya. Jadi ini kira-kira Kondisinya sama. tanya untuk yang frailty ini gimana ya, Prof? Ya, lebih baik vaksin yang memang mungkin lebih aman yang untuk anak-anak jadinya ya. Jadi apa yang lebih ringan ya artinya karena dia kan tidak akan pergi ke luar negeri, ke luar kota ya. Jadi saya kira tidak apa-apa divaksinasi dengan yang vaksinasi yang untuk anak-anak ya. Karena pada orang tua juga nafsu makan berkurang, berat badan juga umumnya udah mengapa lebih menurun ya seperti itu. Tapi sekali lagi tetap ya, syaratnya adalah tetap dikontrol oleh dokternya yang bersangkutan. Ya kalau perlu ya sudah dilakukan vaksinasi tetapi diawasi oleh dokter yang terkait ya seperti itu. Kalau memang betul-betul bisa ya. Tapi kalau nggak bisa nggak boleh dipaksa ya. Jadi memang ini belum bisa ya karena jangan sampai timbul KIPI gara-gara kita maksa vaksinasi seperti itu. Jadi kita harapkan herd immunity ini yang masuk yang 30% ya yang tidak divaksinasi tapi terlindung oleh sekitarnya yang divaksinasi. Ya, mudah-mudahan nanti kalau udah yang keluar itu kita ada rekomendasi baru mungkin nanti ya, Prof, dari PAPDI dan Iya. ya, supaya untuk Iya. orang juga bisa terlindungi mudah-mudahan ya, Prof. Iya. Iya. Tuh. Tuh. Prof, ya nih ada lagi, Prof. Ibunya usia 75 tahun, ada diabetes. Vaksin pertama dan kedua alhamdulillah sudah, Prof, katanya. Tapi pada saat gelombang kedua kemarin sempat terinfeksi COVID, Prof. Ya. Kemudian terinfeksi COVID. Nah, kemudian 1 bulan setelahnya dilakukan vaksin lagi dengan Sinovac semuanya, Prof. Jadi waktu itu 2 kali ya. jadi 3 kali vaksin nih, Prof. Karena Oh, udah sebetulnya 3 kali. jadi mungkin nggak ngerti ya, Prof. Kan dulu kadang-kadang suka ada yang vaksin ada gitu, terus mungkin ditawarkan Iya. vaksinnya tidak mubazir, Iya. Prof. Akhirnya Iya, kebuang ya, takut kebuang. iya ada rekomendasi untuk booster nih. Udah langsung vaksin nih, Prof. Jadi sudah 3 kali vaksin. Nah, tapi tidak tercantum di Peduli Lindungi, Prof. Nah, apakah saat ini harus di booster lagi atau harus menunggu 6 bulan setelah vaksin yang terakhir ya, Prof? Ya, ya. Jadi kan sebetulnya dia aslinya sudah divaksin. Iya. Seharusnya kalau ada sertifikat waktu divaksin dari tempat yang memvaksinasi, tapi belum masukin di PIKER, Peduli Lindungi, sebaiknya dilapor ya bahwa ini sebetulnya sudah. Tapi saya tidak tahu persis apakah sistem demikian sudah ada atau belum. Tapi sebaiknya memang harusnya dari pemerintah mengadakan. Karena kadang-kadang ada orang dari luar negeri. Beberapa teman saya, wah gimana masuk Peduli Lindungi kok nggak bisa. Padahal mereka punya sertifikat asli dari Amerika. Nah, hal-hal seperti itu seharusnya kan diantisipasi ya. Jadi mudah-mudahan nanti di pemerintahan itu sudah ada apa namanya untuk pelaporan dan bisa dimasukkan ke Peduli Lindungi. Karena orang untuk apa bohong ya, apalagi orang tua seperti ini. Tetapi saran saya memang jangan kurang dari 6 bulan untuk vaksinasi misalnya keempat kan artinya ya. Nah, dia 3 kali vaksin mungkin full dose, jangan-jangan yang ketiga juga full dose ya gitu. Jadi nggak apa-apa masih mau setahun lagi divaksin nggak apa-apa, kecuali kalau dia mau keluar negeri mau ke apa. Tapi kalaupun itu tetap harus 6 bulan ya minimal, karena kita semua belum tahu suntikan ketiga sampai keempat itu berapa lama, kita belum tahu karena ini masih berjalan ongoing. Masih penelitian berjalan ya, karena kita juga baru dapat booster.
Nah, banyak yang tanya, boosternya berapa lama nih? Berapa harus divaksin keempat? Gitu. Nah, itu kita belum tahu. Nah, ini kejadiannya dia udah 3 kali vaksin, apa-apa perlu apa enggak, kita tunggu dulu ya. Paling-palingnya sampai 6 bulan, kita lihat lagi. Nanti kan dari pemerintah pasti ada pengumuman-pengumuman yang baru. Tapi memang sebaiknya juga ditanya ke PIKER atau ke bagian yang pencatatan itu nih, ada yang penting ada sertifikatnya supaya bisa dimasukkan. Baik, Prof. Jadi ini apa inisiatif nih, Prof? Belum ada rekomendasi. Ya, Terus semuanya. belum ada. Semua kita belum tahu. Tapi banyak yang udah 4 kali saya tahu tuh. Karena ada sisa-sisa yang ya apa jangan kebuang itu. Ya, Ya, betul. siapa yang mau gitu kan? Jadi ya makanya bermondong-mondong Nah, gitu. ini sama kayak pertanyaan kelima nih, Prof. Ada yang bertanya, Prof. Saudara saya katanya ibunya itu sudah divaksin COVID 4 kali, Prof. Sebelum booster. Kayak yang Prof. Sebetulnya Banyak soalnya. Prof. Sebenarnya Ada yang Prof, kalau vaksin itu diberikan berkali-kali seperti itu tuh ada efek jeleknya nggak ya, Prof? Gitu, Prof. kalau dia nggak punya penyakit autoimun, mungkin nggak apa-apa. Ya, tapi kalau dia punya penyakit autoimun, hati-hati ya, sesuai rekomendasi saja gitu ya. Jadi memang apa namanya? Sekarang ini kan vaksin baru, kita belum tahu efek jangka panjangnya gitu. Jadi sebaiknya sih sesuai apa yang pemerintah anjurkan saja, karena yang pemerintah anjurkan itu sudah melalui Badan POM dan dikaji etik ya, dan juga apa dari ITAGI ya, semuanya sudah apa memperhitungkan kepentingan dosisnya berapa, lamanya berapa ya, sehingga tidak membahayakan bagi seseorang. Iya, kalau 4 kali begini lah ya sih kita juga ini dulu ya, Prof. Maksudnya kita Iya, bentar dulu lah ya, jangan buru-buru lansia lagi kan. soalnya kemarin ada beberapa yang panik juga kan, Prof. Begitu Omikron masuk, jadi mereka semua yang Prof bilang yang ada akses ditawar-tawarin vaksin. Iya, betul, betul, betul. Yang penting sekarang tetap vaksin memang paling apa ya, paling agresif kelihatannya ya. Tetapi vaksin itu bukan satu-satunya. Dan vaksinasi tidak mencegah penularan. Jadi kalau sudah divaksinasi, walaupun sudah booster, tetap bisa tertular Omikron. Ya, jadi karena sudah ada mutasi, jadi efektivitas vaksin sudah berkurang. Oleh karena itu, tetap menjaga protokol kesehatan. Tetapi vaksin ini adalah keuntungannya adalah mengurangi angka perawatan di rumah sakit dan mengurangi angka menurunkan angka kematian. Jadi yang pun dia terkena akan ringan, bisa isolasi mandiri. Nah ini keuntungannya. Jadi artinya tetap kita anjurkan vaksinasi, tetap lakukan booster sesuai yang dianjurkan pemerintah. Tetapi itu bukan satu-satunya cara, tetap protokol kesehatan harus ketat. Makanan sehat, tidur cukup 6-8 jam sehari, minum 2 liter per hari, istirahat ya, tidur ya betul-betul kualitas tidur harus baik. Management of stress ya, stresnya juga di, apa memang stres semua orang punya stres ya, tetapi di manage stresnya itu sehingga tidak mengganggu pekerjaan konsentrasi ya seperti itu. Dan berdoa ya, berdoa itu sangat amat penting ya, karena zaman hari gini kita tidak bisa tahu siapa OTG karena hampir tidak ada gejala. Kecuali kalau dia gejala Omikronnya dia mulai nyeri tenggorokan, nah itu baru kelihatannya khasnya nyeri tenggorokan dan batuk kering. Yang saya dengar dari banyak apa menderita atau penderita COVID saat ini yang Omikron ya, rata-rata itu nyeri tenggorok awalnya. Nah, di tes ya ternyata positif seperti itu. Jadi Tapi udah vaksin tuh banyak yang udah vaksin. Banyak yang lengkap 2 kali, Prof. Kemudian sudah booster. Nah. Ya kalau nakes kita kan otomatis sudah booster ya, Prof. Udah. Tapi booster udah lama tuh ya, udah tahun lalu tuh. Gelombang yang pertama, gelombang yang kedua udah pernah juga terinfeksi. Sekarang terinfeksi lagi, Prof. Jadi Iya. ada kemungkinan terinfeksi berapa kali pun sudah lakukan vaksinasi ya, Prof. Iya, betul. Kan Jadi emang tetap harus jaga protokol kesehatan ya, protokol kesehatan. Terus apa namanya, suplementasi ya, kita minum apapun yang bisa menguatkan sistem imun. Di semuanya dikombinasi ya, digabung. ini mumpung lagi ngomongin apa vitamin, kemudian memperbaiki imunitas gitu ya, Prof. Ini kan yang nonton ini nggak cuman yang sepuh-sepuh ya, Prof. Ada anak-anak itu. Iya. Nah, Prof, ini pentingnya kayak kalau multivitamin kan udah jelas ya, Prof. Vitamin C, vitamin D gitu ya, Prof. Ya, zinc Iya. ya, Prof. Iya.
Tapi kan kita tuh kenal ada yang namanya imunomodulator nih, Prof, gitu. Jadi Iya, iya. kalau menurut Prof sebaiknya gimana ya, Prof? Kalau pada lansia sih apa pemberian imunomodulator, sama kalau untuk orang-orang yang kayak ada rheumatoid arthritis, yang mungkin ada penyakit-penyakit pun dasarnya pemberian imunomodulator tuh seperti apa ya, Prof? Ya, jadi imunomodulator itu sebetulnya apa namanya suatu zat atau suplemen yang memodulasi imun sistem. Tapi pengertiannya itu memodulasi mengatur. Jadi ada yang bersifat imunosupresi, zat yang imunosupresi itu obat-obatan tentunya. Ada yang bersifat imunostimulator yang meningkatkan kerja antibodi. Nah, kita harus berhati-hati dengan imunostimulator kalau orang itu ada autoimun. Kita tidak bisa memberikan apa namanya suplemen imunostimulator karena dia akan meningkatkan antibodi, tapi antibodi menyerang tubuh sendiri pada autoimun. Tapi orang yang nggak punya autoimun silakan, boleh saja di samping vitamin. Vitamin itu A, B, C, D, E itu harus lengkap. Semuanya harus ada di multivitamin. Tapi vitamin D ekstra harus lebih ya minimal 5.000, 4.000, 5.000 per hari. International unit ya. Bahkan ada yang defisiensi sekali di bawah 10 itu biasanya kita kasih 10.000 ya, nah, seperti itu. Tapi harus dari dokter ya, karena dari Badan POM butuh vitamin D maksimal hanya 4.000. Kalau lebihnya itu harus resep dokter ya, harus pengetahuan dokter karena harus dikontrol jangan sampai intoksikasi atau keracunan vitamin D. Ya segala sesuatu yang berlebihan tidak baik ya. Jadi semuanya harus berdasarkan apa namanya kondisi yang ada. Tiap orang beda-beda. Kalau perlu periksa dulu kadar vitamin D dalam darah ya di laboratorium. Itu cuman harganya tidak murah juga ya. Ya kalau mau rata-rata ya sudah hampir 4.000 kalau kita nggak periksa. Nah, tapi kalau vitamin lain harus ya vitamin C rata-rata 500 mg per hari tapi minum 8 gelas sehari ya. Nah, imunomodulasi itu atau imunostimulator, tapi kita selalu lebih senang ngomongnya modulasi, modulator, karena sifatnya kita lihat kalau dia nggak ada autoimun, kita lebih bebas memberikan imunostimulator. Tapi kalau dia ada autoimun, kita memberikan imunoregulator. Memang imunoregulator harus dipilih-pilih juga yang sifatnya tidak meningkatkan antibodi tetapi meningkatkan apa namanya sistem imun. Nah, vitamin D salah satu yang kita sebut imunoregulasi juga sebetulnya. Vitamin D itu salah satu contoh. Ada beberapa zat-zat lain yang baru mau penelitian untuk imunoregulasi. Nah, itu kita tunggu nanti itu yang bisa juga untuk orang autoimun. Nah, ini bagus itu, tapi nanti ini sedang dalam rencana penelitian. Ya, Prof. Jadi memang sekarang apa gimana caranya supaya kita bisa apa yang penting imunitas kita lah di ini ya, Prof ya. Kita kita perbaiki itu ya, Prof ya. Rata-rata Indonesia sih mungkin vitamin D itu ya nggak lebih banyak yang kurang ya, Prof ternyata ya. Ya, ternyata pada negara tropis ya, takut jadi hitam, termasuk saya, takut jadi hitam saya. Vitamin D saya awalnya cuma 7 waktu itu, aduh, sekarang sih udah 60. 9 Prof vitamin D-nya, jadi masuk kriteria defisiensi. Iya, iya defisiensi banget, saya tuh 7 malu-maluin banget, karena gak pernah berjemur memang, akhirnya konsumsi. Iya, Prof, itu jadi itulah pentingnya, matahari ya, Prof. Iya, ternyata negara kita kaya akan vitamin D dari matahari ya. Cuman jam jemurnya itu loh nggak pas. Kita ya, berangkat waktu sebelum pandemik, berangkatnya masih gelap, jam 6 kurang. Saya pulang udah lewat jam 10 malam. Aduh, ketemu gelap, sepanjang hari di AC. Bener. Prof. Sekarang sih enggak lagi, jam pandemik nggak berani seperti itu. Iya. Prof, kemudian ini ada satu pertanyaan nih, Prof. Ini terkait dengan apa? Jadi pernah bapaknya ini 68 tahun, memang ada riwayat banyak alergi obat katanya, Prof. Dan pada saat vaksin waktu itu influenza beberapa tahun yang lalu pernah pingsan. Saat ini belum berani vaksin. Bagaimana sebaiknya ya, Prof? Khawatir sekali dengan gelombang ketiga ini soalnya, Prof. Ya, nah ini belum pernah vaksin. Ya, jadi artinya harus dikontrol betul-betul apakah dia bisa vaksin atau tidak dan nanti dipertimbangkan. Memang benar kita tidak boleh memilih vaksin, betul, apa yang tersedia saat itu. Tetapi kasus ini khusus, kasus khusus ini dengan penyakit yang harus ada perhatian, itu nanti kita lihat ke mungkin vaksin ini lebih aman untuk orang ini karena kondisinya seperti itu ya. Mungkin Sinovac kita pilihkan ya untuk geriatri rata-rata seperti itu.
Ya, jadi memang case by case ya, kita nggak bisa menyamaratakan. Tapi tentu secara umum kita memang harus berbicara vaksin tidak boleh memilih. Saya juga berbicara begitu kalau di webinar ya. Apa yang tersedia saat itu daripada nanti nggak kebagian, ya kan? Nah, apa namanya? Tapi kalau case by case tentu kita akan lihat karena semua yang geriatri yang punya komorbid itu kan syaratnya daripada vaksin pemerintah sendiri mengatakan syaratnya adalah dikontrol oleh dokternya masing-masing. Nah ini jangan lupa ya, dalam kontrol dokternya, nah dokternya bisa apa namanya mengatakan ya, mengatakan atau menganjurkan saya pasien ini bisa divaksinasi kalau sudah terkontrol dan sebaiknya saya anjurkan vaksin ini gitu. Saya seringkali juga demikian. Kalau apalagi orang alergi, alergi, nah itu kita harus hati-hati gitu ya. Nah, alergi itu saya banyak beberapa orang alergi obat bisa divaksinasi bisa, tapi saya bilang di rumah sakit saja gitu. Kemudian biasanya kita kasihnya Sinovac ya seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu perlu perhatian. Yang penting dia kan bisa divaksin, ya kan? Tetapi kan kalau ada apa-apa nanti dia pingsan lagi gara-gara anafilaksis kan kita juga gak enak ya gitu. Hanya gara-gara kecil harus vaksin, tetapi terjadi kejadian yang gak diinginkan. Karena itu kalau biasanya yang alergi banyak, alergi saya biar ke rumah sakit. Dalam hal ini memang yang sudah melayani hal itu adalah karena banyak kiriman di rumah sakit juga ke tempat praktek. Nah, saya sementara saya hanya rekomendasinya sementara di itu di Polimadia, Polimadia RSCM. Nah itu apa banyak dokter-dokter konsultan alergi imunologi kumpul di situ dan mereka memang sudah siap mengawasi yang alergi alergi obat, alergi vaksin sebelumnya ya seperti itu. Jadi diawasi benar gitu ya. Saya biasa juga ngirim ke situ karena saya sendiri kalau harus ada tim ya itu harus ada betul-betul diawasin. Karena yang namanya reaksi anafilaksis itu sangat berbahaya ya Prof ya. Jadi aduh, itu kalau pasien yang kena reaksi itu, anafilaksis itu rasanya. Iya, walaupun di waktu itu kan 1 dari 1000 misalnya ya, tapi kalau kita kebagian satu itu kan aduh nggak enak sama sekali ya. Jadi itu harus betul-betul ada apa namanya anafilaktik kit ya, semuanya harus lengkap, oksigen ya semuanya tuh, makanya bisa di rumah sakit besar ya dan ada ahlinya tentu ya Prof. Jadi artinya masih tetap bisa divaksin dan nanti ada bisa. Ya Prof mungkin dilakukan seperti awalnya prick test dulu begitu-begitu, jadi ada tahap ya ada tahapannya betul. Sudah bisa dan memang sudah relatif apa ya artinya banyak melakukan itu di Polimadia RSCM ya Prof ya. Iya, itu apa semuanya kumpul di situ ahli-ahlinya. Jadi saya biasa ngirim ke situ juga kalau dari rumah sakit yang tempat saya praktek, biasa kirim ke sana. Ya, baik Prof. Nah, Prof, kemudian ini ada satu lagi pertanyaan perihal vaksin yang sudah divaksin pertama kali, tapi kemudian muncul malamnya tuh katanya muncul biduran ya, Prof. Oh iya. Setelah minum Insidal langsung mereda. Jadi ibunya belum belum divaksin lagi nih, Prof. Yang kedua kemarin itu kan pakai Sinovac ya, Prof. Ini gimana ya, Prof? Nah, kalau reaksinya tidak terlalu berat, yang kalau anafilaksis kita udah nggak boleh lagi. Anafilaksis ada kejadian apa alergi berat ya yang mengancam nyawa. Nah, tapi kalau bentolnya tidak banyak, dari sudah hilang, biasanya kita antisipasi tetap di rumah sakit itu yang saya beri apa apa tadi apa namanya berikan solusi kita tetap ke rumah sakit tidak boleh di tempat umum ya jadi kita bisa memberikan misalnya sedikit dulu sedikit dilihat ya tapi dengan pengawasan ya jadi dengan dokter ahlinya tentu akan diawasi biasanya kita berikan biasanya bisa kita berikan biasanya bisa aja nah, setengah dosis lagi nanti setengahnya atau kita encerkan dulu kemudian bukan ya di luar ya untuk apa skin test dulu seperti itu yang tadi dokter dia katakan ya. Jadi nanti ada prosedurnya seperti itu. Karena pertamanya dia sudah ada reaksi alergi tetapi ringan. Gitu. Dari sidal hilang artinya ringan. Tetap bisa divaksinasi tetapi harus di rumah sakit sekali lagi dengan pengawasan ahlinya. Baik, Prof. Prof, kemudian ini kalau untuk kasus-kasus seperti ini yang alerginya cukup ringan ya, Prof. Atmo vaksin kedua itu perlu nggak sih, Prof, kita menganjurkan mereka untuk mengkonsumsi antihistamin seperti cetirizin gitu, Prof, sebelumnya? Oh ya, tidak ada salahnya, boleh. Ya, saya kadang-kadang juga demikian.
Bahkan kadang-kadang disuruh minum satu steroid apa metoprednisolon satu tablet ya, kita antisipasi ya, makan pagi yang baik, minum dua obat itu, kemudian divaksinasi. Karena satu metoprednisolon 4 mg tidak akan mengganggu pembentukan antibodi ya. Kalaupun ada reaksi alergi, terpaksa kita memberikan juga dosis yang lebih besar itunya metoprednisolonnya, steroidnya ya, tidak apa-apa ya, nggak usah khawatir antibodi tidak terbentuk. Ya, baik Prof. Jadi boleh ya Prof. Pada kasus-kasus ini Boleh. alergi minum dulu deh obat anti alerginya Iya. sebelum vaksinasi. Iya. Ya. Itu pasien juga lebih tenang. Ya. Jadi apa ya, mereka lebih apa lebih nyaman. Kalau orang yang deg-degan atau gimana, gimana, waduh itu yang tadi nggak apa-apa malah bisa jadi apa-apa, jadi alerginya. Karena senewan kan, Iya. karena salah satu alergi pun bisa dicetuskan oleh apa namanya senewannya itu, cemasan, kecemasan ya, seperti itu. Iya. Jadi ya yang tadinya nggak apa-apa gitu. Baik, Prof. Kemudian ini itu penting banget tuh, Prof, karena sering banget juga aku di apa praktek suka ditanya gitu juga tuh, Prof. Boleh nggak sih kita minum antihistamin dulu gitu? Boleh, Jadi boleh. jelas boleh. Nah, Prof, kemudian ini pertanyaan berikutnya. Prof, izin bertanya, setelah terinfeksi COVID, berapa lama ya, Prof, bisa dilakukan vaksin booster? Jadi ini mungkin udah dua kali vaksin, terinfeksi, mau booster tuh berapa lama ya, Prof? Ya, jadi kalau booster kita lihat ya paling, paling cepat itu ada 6 bulan setelah vaksinasi kedua. Tengah-tengah dia COVID, ya udah 3 bulan setelah apa dia namanya terkena COVID, ya 3 bulan kemudian. Karena kenapa dia masih terbentuk antibodi dari sakitnya tuh terbentuk antibodi alamiah. Setiap orang yang sembuh dari penyakit apapun, COVID atau penyakit apapun, tetap akan terbentuk antibodi alamiah terhadap penyakit itu. Jadi kalau dia sakit COVID, dia terbentuk antibodi terhadap COVID itu. Tetapi antibodi alamiah itu tidak akan bertahan lama. Nah, makanya 3 bulan sudah mulai menurun. Makanya pas 3 bulan itulah diberikan suntikannya. Gitu, seperti itu. Jadi semuanya itu ada alasannya. Kenapa 3 bulan? Kenapa 6 bulan? Ya semua jawabannya adalah karena antibodinya sudah menurun. Ya, Prof. Aduh, ini banget ya. Alhamdulillah banget Prof. Iris bisa jelasin semuanya ke teman-teman geriatriker. Jadi kekhawatiran-kekhawatirannya itu udah bisa, ini ya Prof, bisa dikendalikan dan bisa langsung bawa orang tuanya untuk vaksin lagi ya Prof ya. Mudah-mudahan. Ya. Prof, Yeah. tambahan nih Prof. Tadi nggak dia masukin karena takutnya nggak cukup, tapi kayaknya kok apa agak lumayan penting juga nih Prof. Menurut Prof nih Prof, kalau untuk mengecek titer antibody, Prof. Ya. Ya. Yang Ya, ini banyak ya pertanyaan itu ya, titer antibody. Perlu nggak sih? Nah, sebetulnya kalau menurut apa namanya kita bukan epidemiologi ya, public health ya, kesehatan masyarakat itu kita tuh nggak perlu cek antibody. Apalagi sebetulnya sekarang ini yang ada di laboratorium manapun di Indonesia itu baru pemeriksaan antibody secara umum. Nanti semua antibody. Tapi kalau vaksin itu yang kita butuhkan namanya adalah antibody netralisasi atau neutralizing antibody. Ya itu yang harusnya yang diperiksa. Nah, jadi dari seluruh antibody yang ada dalam tubuh kita, berapa sih netralisasi antibodinya? Berapa antibody yang bisa menetralisir si virus tersebut? Nah, itu yang belum bisa diperiksa. Nah, jadi yang kita dapatkan hasil saat ini tuh antibody yang menyeluruh. Nah, tapi saya dengar salah satu lab terkemuka di Jakarta kemarin apa memberitahu pada saya, Prof, sekarang kita bentar lagi loh, kita mau ada neutralizing antibody. Wah, itu dong, saya bilang. Jangan yang kayak kemarin, kemarin mah cari duit itu. Saya bilang, ketawa mereka. Ya, tapi kan nggak apa-apa juga. Iya, nggak apa-apa. Saya bilang nggak apa-apa. Cuman orang yang antibody-nya sedikit, mereka merasa, kok sedikit sih? Gitu. Padahal tetap terbentuk antibody sebetulnya. Tapi kan cara pemeriksaan yang berbeda-beda. Nah, jadi nggak usah khawatir. Kalau yang sekarang nggak usah diperiksa. Ya, nanti kalau sudah ada di lab khusus itu bahwa antibodi neutralisasi bisa diperiksa, baru kita periksa. Kita tahu efektivitas vaksinnya seperti apa. Nah, itu yang biasa dilakukan di penelitian-penelitian, neutralisasi antibodi. Nah, itu yang terpenting.
Ya, Prof. Tujuh ya. Jadi jangan khawatir, yang sekarang sih udah iseng-iseng aja kita periksa. Saya juga iseng-iseng periksa aja. Wah, segini antibodi saya. Kayak apa, kepo, kepo. Walaupun saya tahu secara imunologi, tapi kepo juga, periksa juga gitu. Pokoknya saya ikutin dari pertama, berapa, oh tinggi banget ya. Terus 3 bulan, ya 6 bulan turun banget, ikutin sengaja pengen tahu. Karena otomatis yang lain juga pasti akan turun. Jadi itulah memang kenyataan demikian. Baik, Prof. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai ada arah ke pemeriksaan yang neutralizing antibody. Iya, mudah-mudahan cepat ya. Saya juga tanya ke lab itu, kapan kasih tahu saya lagi ya, biar kita pasien-pasien bisa dikirim. Saya bilang kalau mereka pengen tahu yang sebenarnya. Walaupun itu nggak wajib ya, Prof, yang mau boleh. Gak wajib, pokoknya kita gini aja deh, buang uang juga kan sebenarnya kan kalau kita kita apa apa namanya influenza terus apa varicella vario yang lain-lain ya typhoid hepatitis kita bisa periksa yang B kan yang lain-lain kita nggak periksa juga kita percaya aja udah suntik ya udah bertahan berapa tahun 3 tahun katanya misalnya typhoid 3 tahun kita percaya, meningitis 2 tahun ya percaya gitu kan. Tapi ini gara-gara COVID nih pandemik jadi semua orang mungkin panik ya. Terus stres, saya ini punya pertahanan nggak? Nah sekali lagi saya ingatkan bahwa vaksinasi itu bukan segalanya. Vaksinasi salah satu upaya untuk meningkatkan herd immunity ya. Tetapi dengan vaksinasi, karena adanya mutasi, tidak mencegah penularan. Sekali lagi, tidak mencegah penularan. Tetapi menurunkan angka kesakitan perawatan di rumah sakit dan menurunkan angka kematian. Sehingga kalau dia tertular, tidak terlalu berat. Dia bisa isolasi mandiri. Nah itu. Ya, jadi sekali lagi tidak mencegah penularan. Jadi jangan heran, oh udah vaksin 3 kali loh, booster loh. Kok masih ya? Memang kan mutasi. Virusnya kan mutasi gitu. Vaksinnya dibuat waktu masih yang asli-asli dari Wuhan. Nah sekarang mutasinya udah berkali-kali. Kenapa virus mutasi? Memang sifat virusnya jenis RNA itu sifatnya bermutasi. Dari waktu ke waktu itu sifatnya. Allah menciptakan demikian. Kenapa? Karena si virus itu melindungi dirinya. Gitu dan dia membohongi kita, mengelabui sistem imun kita, sistem apa kita bilang imun escape ya, sistem imun kita tidak mengenalinya karena ada mutasi kayak bunglon, dia udah di dalam tubuh kita kayak bunglon. Tapi biar gimana juga kan kita udah pernah divaksin apa apalagi 2 kali ya itu sudah ada memory cell ya, jadi pasti vaksin yang ketiga itu apapun mereknya itu tetap langsung terbentuk antibody. Tetapi tentu tidak bisa 100% karena mutasi ya kayak gitu. Ya. Tapi tetap vaksin pada tempatnya. Ada manfaat, lebih banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya, sangat menurunkan angka kesakitan di rumah sakit, menurunkan angka kematian itu jelas ya. Karena si virus ini juga dia bertahan hidup ya, Prof. Jadi dia bertahan. Dia harus dia, dia mutasi, dia harus mutasi. Memang sifatnya itu akan terus kayak virus influenza. Contohnya kan mutasi terus setiap tahun. Nah vaksinnya itu dibuat setiap tahun sesuai dengan virus yang beredar. Mungkin nanti kita jadi endemik juga. Pandemik jadi endemik. Kayak influenza kan pandemik jadi endemik. Nah nanti mungkin via apa namanya suatu saat juga apa vaksinnya mengikuti virus yang beredar. Jadi tetap apa bagus hasilnya. Iya. Nah ini kan semuanya baru, kitanya juga baru kenal si COVID. Iya, Prof. Prof, tapi ada satu pertanyaan terakhir dan yang lumayan karena berkaitan sama booster. Ini perkara homogenus dan heterolog, Prof. Oh iya, iya, iya. Masih nah. Novak, gitu. Itu gimana tuh, Prof? Baiknya. Iya. Jadi gini, kan ada yang sebut homolog. Apa sih homolog itu? Homo kan sama ya. Jadi homolog tuh vaksinnya sama yang diberikan pertama, kedua tuh homolog. Nah, heterolog, hetero. Hetero berbeda. Jadi mereknya beda, platformnya. Kalau merek mungkin bisa beda, tapi platformnya beda ya cara pembuatan. Jadi yang ketiga ini boosternya beda. Kenapa sih? Karena di luar negeri pada awalnya kan pandemik nih, vaksin bisa aja kurang. Jadi waktu pertama misalnya Sinovac, kedua mau Sinovac lagi nggak ada. Misalnya di luar negeri Pfizer ya, waktu itu Pfizer, yang ada si Moderna. Tapi Moderna Pfizer kan memang sama ya, homolog. Jadi Pfizer sama AstraZeneca misalnya. Nah di luar negeri dicoba, yang keduanya Pfizer, yang pertamanya AstraZeneca misalnya seperti itu. Itu heterolog, platformnya beda. Ya, dan ternyata hasil antibody neutralisasinya tinggi banget.
bagus banget. Tapi mereka juga melihat kipinya bagaimana. Oh, kipinya nggak terlalu berbeda bermakna. Jadi artinya bisa. Nah, di Indonesia kita mencontoh negara-negara luar. Nah, kita 2 kali Sinovac, 1 kali Moderna buat nakes. Nakes kan dikasih duluan. Nah, ternyata antibodi jauh lebih baik kalau daripada kalau hanya homolog apa Sinovac, Sinovac, Sinovac misalnya. Nah, Sinovac, Sinovac Pfizer atau Sinovac, Sinovac Moderna ternyata lebih tinggi antibodinya. Nah, karena itu dipikirkan heterolog aja lah kalau begitu, karena kesediaan vaksin kita terbatas. Nah, itu gara-garanya di luar negeri apa sediaan vaksin terbatas. Nah, di Indonesia kita alami juga. Jadi yang kadang-kadang 1, 2, 3-nya kita mau cari Sinovac lagi susah. Sinovac terbatas. Sekarang hanya untuk anak-anak. Kenapa? Karena penelitiannya untuk anak-anak sudah selesai. Dianggap aman. Ada Badan POM sudah ada izin. Nah, sedangkan Pfizer belum selesai penelitian untuk anak. Jadi kita belum berani Badan POM mengeluarkan izin. Akhirnya Sinovac di apa namanya alokasi untuk anak, sehingga orang lain yang membooster Sinovac sulit. Ya, makanya timbullah heterolog. Nah, itu ternyata heterolog itu sangat menjanjikan antibodinya tinggi. Bahkan kita malah setengah dosis kan, penelitian yang terakhir bisa. Jadi banyak manfaatnya. Jadi dari pandemik ini kita banyak belajar sekali gara-gara si virus mutasi. Jadi kita dibikin kelimpungan, tapi manusia juga harus lebih pintar dari virus. Eh, ternyata bisa ya begini, ya kombinasi begini bisa ya. Nah, itu para ahli luar biasa ya. Saya sangat angkat topi pada ahli-ahli di luar negeri membuat vaksin ya. Dan di kita juga sekarang banyak ahli, dan apa vaksin merah putih kita masih harapkan mudah-mudahan tahun ini sebagian sudah ada dan tahun depan sudah bisa diberikan mudah-mudahan. Jadi vaksin kita makin banyak. Dan Indonesia membeli banyak vaksin dari luar negeri dan kita bersyukur karena banyak platform yang berbeda-beda. Jadi kita banyak belajar dengan platform itu. Ya, saya juga akhirnya terpaksa kita belajar platform ini gimana, platform itu gimana. Tapi itu lah ilmu kita ya. Kita mendapat ilmu yang luas di Indonesia. Saya bersyukur pemerintah kita ini pemerintah yang luar biasa. Iya, untuk vaksinasi ini memang luar biasa sih ya, Prof. Ya, effortnya pemerintah ya, Prof. Ya, iya, ya, betul. Macam-macam vaksin masuk. Kita pertama bingung. Aduh, ini belajar lagi, ini belajar lagi. Terus sekarang sih udah tahu. Oh, ini kayak gini udah tahu sekarang. Rolo atau homogen ya itu kembali lagi sih mungkin boleh-boleh aja, manapun bisa. Boleh, ya. Mau tiga-tiga sama, selama persediaan ada, boleh. Jadi mungkin kalau kasus-kasus yang kayak tadi orang tuanya urtikaria, alergi dan lain-lain agak lebih baik mungkin Sinovac, Sinovac, Sinovac itu. Sinovac, ya, lebih bagus sama, betul, betul sekali. Ya. Makanya kasus per kasus kalau untuk orang tua tuh kita harus hati-hati ya, karena udah macam-macam ininya kondisinya beda-beda. Prof, maaf satu lagi, Prof ada pengalaman nggak untuk yang apa ya? Kipinya lebih berat, terus tingkat alerginya juga lebih banyak tuh di vaksin yang mana, Prof? Kalau di luar kan ya. Kalau dari apa namanya penelitian di luar dan juga jurnal itu memang ada bahan yang bisa menjenguskan alergi itu di messenger RNA. Nah, yang platformnya messenger RNA itu adalah Pfizer dan Moderna. Itu ada satu bahan ya, yang lebih cepat menjenguskan anafilaksis walaupun tidak banyak kasusnya, tapi itu dikatakan, Pfizer mengatakan, Moderna sendiri mengatakan dari farmasinya sudah memperingati hal itu. Jadi artinya kalau kayak gitu saya lebih baik ke Sinovac ya, gitu. Nah, kalau alergi Sinovac tentu saja ada, bukan berarti tidak ada ya. Semua vaksin bisa saja orang alergi. Tapi notabene untuk messenger RNA platform itu mereka mengatakan kalau mereka memakai zat itu yang ternyata saat itu sering menimbulkan reaksi alergi, dikatakan itu. Jadi mungkin kalau udah ada riwayat alergi, sebelumnya lebih baik hindari Pfizer dan Moderna. Iya, kita lebih senang begitu. Ya Prof, aduh ini seneng banget Prof, semuanya pertanyaan-pertanyaan tadi yang belum sempat ya kirim juga bisa kita jawab nih Prof. Dan masih berapa, tapi kayaknya takutnya waktunya kan nggak cukup ya Prof, cuma 1 jam gitu. Jadi ya, mungkin di akhir-akhir ini kita nih Prof, apa... IG live kita, Prof ada nggak take home message atau pesan-pesan buat semuanya, buat orang tua, buat anak-anaknya, gimana Prof? Nah, vaksinasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mencapai herd immunity.
Tapi vaksinasi tidak mencegah penularan, tetapi menurunkan angka kesakitan di rumah sakit, perawatan di rumah sakit, dan juga menurunkan angka kematian. Karena itu tetap dilakukan vaksinasi dan juga booster. Jadi kita bisa sama-sama segera mencapai herd immunity. Iya, Prof. Jadi pokoknya tetap harus melakukan prokes protokol kesehatan. Prokes jangan lupa, betul, Nah, betul. dan yang belum vaksinasi dan masih ragu, mudah-mudahan setelah mendengar penjelasan dari Prof. Iris, semuanya anak-anaknya juga makin yakin untuk melakukan vaksin untuk orang tuanya ya, Prof. Ya. Nah. Supaya insya Allah, mudah-mudahan gelombang tiga ini bisa kita lalui dengan angka kematian yang bisa ditekan ya, Prof. Amin. Prof. Iris, sekali lagi kita Ya, sama-sama Dokter Tia. terima kasih buat Sampai ketemu, mudah-mudahan bermanfaat untuk para pendengar semuanya. Terima kasih. sama-sama Prof. Sehat-sehat. Salam pamit. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Ya.